Ambil aku budak amat di negara ini semakin hilang budara tak kala ada kalangan pemimpin yang gila kuasa. Saat ada rakyat yang tidur malam mereka tidak lena, bukan kerana susah tidur tapi risaukan bencana. Alif Mim Nun Tolak Waw Sarkis kata Piramli. Ini bukan sekadar satu filem tapi realiti. Ia gambaran bagaimana jenis pemimpin dalam itu parti. Rakyat itu hanya bahan prop sebagai jabatan pengawal mufti. Kita tak minta negara ini hadapi musibah yang merangkut nyawa. Kita berdoa, Allah SWT angkat doa dan terima doa semua. Namun Tuhan ciptakan semua bahan uji kaji sebagai kelebihan buat kita. Penilaian itu harus jadi persiapan kita, bukan hanya nafik tanpa bukti. UMNO mahu buat parlimen untuk selamatkan tenggolok mereka. Presiden UMNO mahu pilihan raya untuk selamatkan nyawa dia. Bukan kerana nak selamatkan rakyat, kerana mereka hanya mahu kuasa. Kerana candu, habuan dan salah guna kuasa. Kalau terjadi juga PRU dalam banjir tahun ini, rakyat standby boat tapi jangan lupa ikat tali. Rakyat duduk dalam boat selamatkan diri. Pemimpin rakus ini kita ikat dan biar dia hanyut tidak bersemadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.